Siapa yang mau pulang? Facebook ya? Mana? Kenapa? Siapa yang mau pulang? Mbak, ini YouTuber. Enggak, saya enggak. Nah, kenapa? Kenapa? Facebook. Saya mau pulang. Saya beredar di sosial media, riwa-riwa. Kayak pernah lihat. Ya sering lah di YouTube. Sering di YouTube. Ini yang punya YouTube. Kok ganteng sak dunia, Mbak? Karena dunia di sini dia ganteng sendiri. Kok Yuni? Sak dunia, Mbak. Temennya. Ya berarti saya ditonton Yuni agak sini, Mbak. Nah, Mbak perlu subscribe ya, Mbak ya. Enggak usah promo. Loh, saya enggak promo. Ini kan ngasih tahu kalau bisa kita buka sekretaris dulu ya. Minta gaji berapa, Mbak? Saya enggak minta, Pak. Bu. Ini nak on promosi pintar. Jago dia. Kita enggak perlu promosi. Makanya bikin konten loh. Pak, kita pakai ini. HP-mu loh. Mas lagi sekolahnya pintar, sekarang usah pakai ini. Lah, kenapa kita kan udah punya temen. Iya. Sama ini tuh konten loh. Sing tentang rasa-rasa itu sama yang konten. Jadi Pak, gatelin di tangannya, pengen bikin YouTube, Pak. Iya dong. Jadi YouTuber dulu ini. Saya sebentar, darling. Sebelumnya ada tamu. Oh iya. Banyak masalah apa? Mau pulang Indonesia kan? Enggak, saya kan mau ngasih data dulu, takutnya nanti pulang dulu Indo gitu. Jadi kan yang bulan 9 mau pulang Indonesia itu toh. Iya, oke. Okay. Iya. Yang 6 tahun kemarin itu kan? Iya. Belum. Tuh kan, soalnya aku takut salah ya, gitu loh. Suaranya cilik pakai itu. Udah dapat long service berarti ini. Enggak ada boro-boro. Pakai ini ya, pakai. Enggak ada. Udah 9 tahun sih. Pakai ini ya. Betul banget. 6. 6 masalah lah. Biasa pakai. Enggak, kata mbaknya enggak mau nambah, majikannya masih mau. Oh. Dia yang keluar. Long service itu aja aturannya. Dia yang keluar. Paling masih yang keluar katanya. Kecuali kalau majikan yang keluarin ya. Kalau neneknya betul. Ninggal baru ngasih katanya. Betul. Kayak ini legowo gue yang kata mau ribut. Ya mau gimana? Bukan sayang rezeki. Suami, sayang majikan, kan dirimu juga. Iya, tapi kalau di ini ya, terus gimana daripada ribut-ribut kayak gitu? Oke. Jadi kalau dia tidak memilih untuk mau dapat long service, kita nggak perlu ngompori. Iya. Nah, itu hak dia sih. Iya. Dia loh. Kan dia yang tua. Salah. Nah, makanya kita bahas di sini dalam artian term and condition untuk dapat long service itu kan 5 tahun. Sudah masuk sama Mbak. Makanya kan tadi udah bilang. Ruangan ini ada kamera. YouTuber, Mbak, buka subscribe. Lonceng kuningnya. Tahu YouTube untungnya misalnya mah tahu, tak kira kita ke sini enggak direkam. Ya, ya gimana lo ini ya kan kegiatan loh. Iya. Mana foto kopi. Bingung. Capek, Pak. Oh, capek. Makan gitu. Capek hati apa capek badan? Semuanya. Aduh, sekarang libur ya. Saya semenjak corona itu setahun paling 2 kali. Hah? Gak boleh ini mumpung ada anaknya dari Kanada. Maksa kemarin yang tanggal itu mau ke Taipu aja. Katanya bisa gak pagi-pagi disuruh gak libur. Tapi saya maksa gitu. Tapi sorenya saya ke Elizabeth yang ngurusin nenek gimana. Cuma saya ya, saya tanya. Sampean tahu gak kalau hak sampean dalam 7 hari itu libur 1 hari? Tahu, tapi saya pribadi ya kasihan gitu. Wes berarti itu pilihan sampean. Ya udah kalau udah bahasannya kayak gitu mah. Jangan bilang setahun libur cuma 2 kali loh ya. Karena dia udah. Karena sampean punya prinsip kasihan. Itu pilihan sampean loh ya. Ya ke waktu kemarin minggu lalu itu yang minggu pertama bulan ini saya maksa minta libur aja ribut dulu. Gitu. Ya memang harus di Hong Kong harus diajak ribut. Lo kalau kita nggak mau ribut dan iya saja, enakan, Hong Kong eh senang. Mbak, kita ini loh contohnya orang pemberontak. Tapi saya nggak berani, Cak. Nggak berani. Dulu pertama kesini jaga nenek ini. Dulunya juga saya gitu, Mbak, kayak Mbak. Oh, nggak apa-apa lah. Ini. Semakin kesini kok semakin nggak terima. Kita dengerin dulu. Jangan dimasukkan hati ya. Kita kan sama, Mbak. Buka pendapat, tukar pendapat. Ya gitu, jangan dimasukkan hati. Nanti virus-virus semua ini. Tapi paling tidak, sampean orang baik. Tapi jangan terlalu baik kalau sama orang lain. Dimanfaatkan. Kita baik, tapi jangan terlalu baik. Tapi nek sampean tetap ya sudah lah. Saya tetap mau jadi baik sama orang Hong Kong pun dijadi, saya mau tetap baik.
boleh 10, Pak. Yo, tak sini jempolku, Pak. Ya pengalaman saya dulu waktu nanyain paspor aja ya. Waktu di Taipo, saya ngajak temennya kan pinter bahasa sini. Saya kan dulu bahasa Mandarin. Nah, si teman saya itu kan ngancam-ngancam agen. Saya kan enggak ngerti ya. Oh, bahasanya. Awas kamu kalau enggak ngasih katanya laporin polisi gitu kan. Makanya kan begitu saya pulang, mungkin agen ngomong sama majikan, akhirnya ini surat ya udah kamu pulang aja. Alasannya saya yang ini. Oh. Ya udah. Jadi kekhawatiran sampean terjadi seperti itu. Iya, makanya saya ribut. Karena sampean butuh banyak di Indonesia. Ya, ya gitu loh, Pak. Apa mau beli pesawat apa mau beli pengennya istana? Pengennya sih mobil. Alhamdulillah rumah udah punya, kendaraan ada. Alhamdulillah orang aja pulang dulu, dinikmati dulu hasilnya. Alhamdulillah. Nah, kalau perlu nggak usah balik, jadi paspornya dibakar sama suaminya. Lo iyo, lo saya mendoakan itu loh, Mbak. Nah, demi mempertahankan dua Garuda ya, Pak. Iya. Loh, kan paspor satu Garuda. Saya mendoakan itu loh, Mbak. Iya kan. Saya mendoakan sampean bahagia dan tenang di rumah, nggak usah balik. Amin. Amin. Kamu udah sukses loh. Gantian ya, Mbak yang lain, Mbak pengen masuk sini, Mbak. Tapi kan enggak tahu. Saya jinnya enak ya. Mau di tiga kok enak. Sayang ya. Gitu kadang sayang. Kasih rezeki sedikit lah sama temennya. Wis cair ya, di sini begini ya. Iya tahu ngerti. Udah enggak langsung. Ini apa ini? Aduh. Kiki saya panik. Saya panik. Sesuatu yang enggak, ini cuma nganter doang. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ada masalah. Kalau ada masalah boleh kok disampaikan di sini. Enggak, kalau dulu kan saya pengalaman kan enggak ada ya. Punya teman juga enggak ada gitu. Makanya dulu kan saya masuk PT potong kali udahlah karena kita enggak pengalaman di Hong Kong gitu. Ya udah. Betul. Tapi emang Hongkong bikin pinter kok, Mbak. Iya, Mbak, benar. Oh, yang tadi diem sekarang dia bilang aku. Enggak. Di Taiwan aku enggak pernah namanya melawan seperti sekarang ini loh. Tapi di Hongkong kok bener berani loh. Bener loh, berani loh aku. Berarti pinter jelado. Iya. Ya terus di sini kan banyak pengalaman kemana-kemana sendiri, apa ngurus paspor apa gimana gitu. Kan bisa sharing kan, ini iya. Kan bisa sharing, Mbak ya. Jadi yang baik dibawa pulang, yang nggak baik tinggal gini. Yo, masalahnya di Taiwan mau apa-apa, tinggal duduk di rumah, ntar agent jemput. Iya, kayak gitu. Medical ada yang jemput. Semua itu dikawal, gitu loh. Kalau di Hongkong nggak apa-apa, semua sendiri. Hari ini banyak sekali ya yang ngeluarin sampah. Iya dong. Harus, di sini buangan sampah. Gak mau ya, Pak ya. Kalau Bapak mau ya kok dengerin sampah ini? Sampah itu berguna kalau dikompos lho. Iya. Saya ngaji rosong. Asli ngaji rosong. Ngerti. Mbakku ini benar. Perasaan di YouTube Memis gede ya. Perasaan kan? Ternyata Mbak, ayo kita minta subscribe dia. Apa-apa aku juga pernah lihat pernah. Iya. Tapi cuma mau yang saya. Nanti masuk YouTube jangan suruh take down ya. Ya, kita kan liburan, sharing pengalaman. Iya. Berarti omongan saya masuk gitu. Harus dong, algojo kok. Aku juga algojo. Iya. Saya ngundang masalahnya aku loh. Woi. Enggak apa-apa. Boleh nyonya lo, nyonya besar lo. Untuk nyonya besar, masalah ngomong ke Habib, engko nak DM nonton langsung. Woi. Ya apa tuh? Terus biar sabar sampean. Nanti itu keluar sendiri kalau ada ini. Ya ditolong loh ibaratnya duit. Kok sak kabehane. Lah aku dimaki-maki sembarang. Ya. Iki nanti kopi ya. Ada aja caranya ini. Tongsis panjang itu yang biru tadi loh. Saya punya banyak tongsis loh. Ini punya. Bila perlu tanggal ini tadi itu masalah. Punya kan hilang ini nek di game laku-laku. Ngerti enggak? Aku karo iki podo-podo goblok e. Tuku ngene iki.
terus cepulannya golek top orang gue nggak bukan bisa, goblok bisa. Pak kitanya yang nggak pinternya gini udah beli itu lanjut, tinggal beli laptop aja loh ngapain terus pak karena dia terus nyapa dari ngarepmu yo live lo aku tak ngising harus mulai kesen deh. Ini masuk ke bojoku ya. Kembali lagi di YouTube channel. Wong ganteng. Wong ganteng sak dunia. Sik, durung. Wes cocok iki dadi teman aku. Marketing ini marketing. Ya, marketing. Prosal bojoku. Enggak, dek marketing dirimu penasehat. Asik. Aku bagian keuangan. Engko mbok korupsi, Mak. Kok anti korupsi nak keuangan? Nah, aku anti. Oh berarti lah nambeli gelem lho ya. Ya ora-ora. Loh, jarine ora. Moh torok ya moh ditoroki. Walah ya padha karo ah. Jujur. Yo Mbak Titi, ayo. Aku orang Sunda aku dong ya. Hah? Orang Sunda. Diri Mas Sunda. Iya. Ya ini pinter nih. Sunda mana? Majalengka. Majalengka di mana? Majalengka di Goyang. Oh, Tangga. Raja Galuh. Oh, Raja Galuh. Lah emang ke mana mana? Cirebon. Cirebon dia orang Sunda. Budak Sunda. Tangga. Ya Cirebon juga ada Sunda ada Jawa ya. Aku orang Cirebon, Mbak. Ngerti Sunda. Kelahiran Cirebon, tapi gede di Sumatera. Cirebonnya hilang. Hilangnya mau. Punya suami orang ini. Aku lahir di Cirebon, gede di jalan. Ini gede di jalan iya benar Mbak ya. Benar. Aku lahir di Cirebon tapi gede di jalan. Gedenya kok di jalan piye maksudnya? Ngerantau terus sih. Ngerantau terus enggak pernah di rumah. Oh. 2021. 2015 ke sini. Keren, Pak. 2021 jatah punya ngumpul lah. Alhamdulillah. Ya maksudnya gini ya, kita yang setiap minggu libur aja itu setiap libur kan pasti keluar duit itu paling kecil ya. Maaf ngomongnya 200 itu paling kecil. Saya habis ke rumah. Habis ke rumah. Rumah aja 600 lebih. Iya, maksudnya kan Mbak udah kelihatan nyantel tuh. Kalau kita kan habisnya untuk beli patado. Iya, kursa. Itu loh, Mbak. Mbak ada nyantel kita. Untung Cukup. Aja kita ibu kaya rumah ngomongnya ya nabung sekian-sekian Mbak ya udah. Ya belum lah, nanti sosok itu bisa ada. Oh, gitu. Amin kalau bisa. Ya Allah didoain sama Mbak aku. Saya juga punya liku-liku, Cez. Sebelum sukses kayak gini, saya sendiri dua kali operasi. Ada? Oh. Semuanya tuh ada jalan. Mbak, minta doanya ya. Amin. Semoga kita sini sukses semua ya, Mbak. Amin.